mendekatkan kepada Allah itu bukan jarak. Karena itu kalau ada orang yang meyakini Allah itu ada di atas di langit, berarti semakin kita ke atas semakin dekat sama Tuhan, karena kita sudah menyatakan Tuhan di langit. Berarti yang ada di sumur dengan yang ada di gunung yang lebih dekat yang mana? Yang di gunung kepada Allah lah, berarti kan jarak nantinya. Maha suci Allah seperti begitu. Yang naik pesawat berarti lebih dekat nantinya. Padahal Nabi menyatakan agrabu ma yakul abdu min rabbih hala sujudih. Hala sujudih. Ketika manusia itu sujud, dikatakan manusia itu paling dekat kepada Tuhannya. Lah sujud itu menaruh ke bawah kepada kita. Seharusnya kalau berdiri lebih dekat itu kalau di langit itu Tuhan itu. Bukan begitu cara mengartikannya. Dekat kepada Allah itu bukan dekat jarak. Dekat kepada Allah itu lewat ibadah, lewat cinta. Dekat kepada Allah itu lewat iman. Hah? Karena itu jangan dihukumi berarti Allah itu ada di langit. Enggak bisa begitu, bahaya itu. Hah? Membatasi Allah dengan arah.